Inilah alasan para malaikat berebut menyampaikan bacaan orang ini kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perindu syafaat Rasulullah. Bagaimana? Sudah berbuat baik apa hari ini? Semoga kita senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Dan semoga Allah selalu mengiringi langkah kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini diawali ketika baginda Rasulullah beserta para sahabat menunaikan salat berjamaah. Tiba-tiba seorang pria berjalan cepat memasuki masjid. Ia bergabung dalam barisan salat dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Dia berlari agar bisa menunaikan salat berjamaah. Saat salat, ia mengucapkan, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian tak terhingga, yang baik dan penuh berkah. Selepas sholat, Rasulullah menghadap ke arah jamaah dan bertanya, manakah orang yang tadi mengucapkan sesuatu saat aku sholat? Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Rasulullah, karena mereka tidak paham maksudnya. Karena tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah bertanya lagi, manakah orang yang mengucapkan sesuatu saat aku sholat tadi? Dia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Laki-laki yang memasuki sholat dengan nafas yang tersengal-sengal itu sadar. Ialah yang Rasulullah maksudkan. Aku wahai Rasulullah, jawabnya dengan suara lirih sambil menundukkan kepala karena malu. Laki-laki itu melanjutkan, aku datang ke masjid nyaris berlari. Akibatnya nafasku tersengal-sengal dan kemudian kuukapkan kata-kata. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian tak terhingga yang baik dan penuh berkah. Aku benar-benar melihat 12 malaikat berebut untuk menyampaikan kata-kata itu kepada Allah. Ujar baginda Rasulullah dengan wajah yang berbinar-binar. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan solawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang sudah kita saksikan bersama. Jika ada perbedaan versi dalam sudut pandang cerita, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, agar bisa diambil hikmahnya juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.